Halo para pencinta bola, kembali lagi bersama channel Jadwal Bola. Kali ini, Mimin akan bagikan jadwal lengkap pertandingan UEFA Europa League, pekan kedua, musim 2022-2023. Hari pertama, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Laga pertama, tuan rumah Real Sociedad, akan menjamu Omonia. Laga kedua, Olympiakos, akan menghadapi Freiburg. Laga ketiga, Sheriff, akan menghadapi Setan Merah, Manchester United. Dan di laga keempat, Feyenoord, akan menjamu lawan tandingnya, Sturm. Masih di waktu yang sama, laga kelima, Karabakh, akan menjamu tim wakil Francis, Nantes. Laga keenam, AS Monaco, akan menjajal kekuatan tamunya, Ferencvaros. Sementara laga ketujuh, Trabzonspor akan bertemu Red Star. Dan di laga kedelapan, tuan rumah Michelin, akan menantang tim wakil Italia, Lazio. Lanjut hari kedua, Jumat tanggal 16 September tahun 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ke-9, Stade Rennais, akan meladeni Fenerbahce. Laga ke-10, wakil Inggris, Arsenal, akan menguji kekuatan tim PSV. Sementara laga ke-11, tuan rumah Bodo Glimt, akan bertemu Zurich. Dan laga ke-12, wakil Italia, AS Roma, akan menghadapi tim tamu, HJK. Masih di waktu yang sama, laga ke-13, Dinamo Kyiv, akan menghadapi Larnaca. Laga ke-14, tuan rumah Braga, akan menjamu tim wakil Jerman, Union Berlin. Sementara laga ke-15, wakil Spanyol, Real Betis, akan bertemu Ludogorets. Dan laga penutup UEFA Europa League pekan kedua, musim ini, mempertemukan tim tuan rumah, Giloise, dengan lawan mainnya, Malmo. Itulah jadwal lengkap pertandingan UEFA Europa League pekan kedua, musim 2022-2023. Jangan lupa, saksikan pertandingan tim kesayangan kalian. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini, mohon dukungan untuk channel Jadwal Bola.